Andai manja. Gampang. Boleh saja. Ada badak. Duduk depan, duduk depan sampai dulu. Okey, semua dah naik, boleh pakai seatbelt eh. Seatbelt eh. Memang dia tengah momen dulu seatbelt kat adik. Kau boleh jaga adik. Cuba spot kepada badak dan juga buaya lah yang memang dah ada dalam kurungan. Ha, bukannya ada liar eh. Kalau liar saya tak nak masuk. Ha, ni dah ada dalam kandang dia sendiri. Yang haiwan yang tu haiwan apa? Okey, untuk kawasan yang hutan ni dia lebih kepada lak dan tua lah. Ha, contohnya burung-burung, babi-babi hutan. Ha, kalau kita nak macam haiwan-haiwan yang liar macam lain, kita tak ada kat sini. Kenapa? Sebab hutan kita dah cukup besar lah. Ha, ni hutan ni kita buat balik. Ha, bukannya hutan semula jadi. So untuk keselamatan semua dah pakai seat belt. Yang pakai cap tu just ketatkan sikit, takut nanti kena tiup dia angin. Okay, so sepanjang perjalanan ni kita punya jalan agak bumping. Nanti masa filah sakit pinggang nanti. Bukan masa filah, nanti bertambah sakit pinggang. So untuk keselamatan, kalau nak ambil gambar ke, nak buat video ke, telefon tu pegang kuat-kuat sikit lah. Takut bumping-bumping-bumping jatuh rosak telefon. Sayang telefon mahal-mahal. Okey, kalau tak ada apa-apa, jomlah. Kita bergerak. Cakap lama-lama kat sini kan? Duduk kat sini je. Ha, duduklah. Wow, guys, sedih. Bawa balik lori tu, mandi dengan lori. So kaki je.
terbesar dan terpanjang lah yang kita ada dekat Paya Indah di Skarabi Wetland. So pembentukan tasik ni adalah sebabkan pembuatan manusia lah, buatan manusia yang mana dulunya kita ada perlombongan biji timah dekat sini. Dan dekat area selama Paya Indah ni adalah perlombongan biji timah yang paling besar lah. So dekat tasik ni kita just pusing-pusing saja, kita just tengok view. Kalau kita bertuah kita akan dapat tengok titik ataupun siapa nak pergi depan, maksimum 4 orang lah boleh. Orang tak pangling orang dulu orang tangkap buat gulai ah kari gulai tu angkat dia. Okey, berbalik kepada tajuk kita tadi, kalau kita lihat apa maksud itu wetland, wetland itu adalah hutan simpan tanah gambut. Tanah gambut ni tanah seperti simpan yang menyerap air lah. Tahun 2001 tak silap saya dekat selatan banjir besar, dekat banjir besar tetapi dekat dalam ni tak banjir. Dapat tanah tu benda ni utara panggil tunjung, biji tunjung. Ha, biji tunjung. Ha, tapi belah-belah Perak sana ada jual kan? Ada, ada. Ha. Belah Perlis ada Alustar. Okey, kalau kita lihat dekat pokok hadapan ni, kita ada pokok puyuk kera. Puyuk kera. Ha, tapi ni saya kecil. Pokok puyuk kera. Puyuk kera ni. Ha, ni pokok puyuk kera. Di dalam ni dia ada air tau. Di mana air tu digunakan untuk merangkak serangga untuk dia makan. Tak cuba cari ada yang besar sikit. Hari ga isi. Ada air. Ha, so dalam tu ada air untuk mengangkat serangga lah. Ha. Sini saiz dia kecil je. Kalau dekat Sabah Sarawak saiz dia besar-besar. Jom. Burung-burung je boleh pijak sebab dia ringan. Kalau manusia pijak ke bawah lah.
Orang kena panggil Yui. 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 Tasik pelumbungan biji timah ni memang dalam lah. Sebab apa dia nak gali biji timah tu. Kalau kita tengok lotus je, kat situ pun dah dalam. Sebab apa? Sebab akar lotus tu dia boleh memanjang dalam 6-7 meter. Sebab dia nak hidup, dia kena cicar tanah lah. Kawasan lotus dah 6-7 meter. So yang tak ada lotus ni dia lagi dalam. Kita duduk dalam meter kat atas. Sarang burung tempua memang. Sarang burung tempua. Betul. Kalau orang kampung mesti dah kenal dah. Sarang burung apa. Kalau lihat dekat pokok tu banyak sarang burung. Itu adalah sarang burung tempua. Di mana sarang burung tu kalau kita perhatikan dia ada dua jenis sarang yang berbeza. Satu paruh dan satu panjang yang ada corong kita panggil. Di mana sarang burung tempua ni dihasilkan oleh burung jantan. So jantan dia akan buat dulu separuh, lepas tu dia akan bagi betina memilih. Apabila betina dah memilih sesuatu sarang, dia kahwin, lepas dia kahwin dia akan sempurnakan corong tu untuk betina masa bertelur.
So kat sini kita boleh bandingkan lah mana yang tak ada corong tu dia dah kahwin, yang tak ada corong tu dia masih single, tak ada pasangan lagi. Cuba tengok kat situ, dia ada dua. Dia nak buat satu lagi corong. Nampak tak dia nak buat satu lagi corong? Tu maknanya dia kahwin dua kot. Dah satu atas dah satu, yang bawah tu ada satu, dia kahwin dua. Poligami. Macam manusia juga boleh kahwin dua, boleh kahwin sampai empat. Bunga. Tapi burung tepuk kat Kedah tak tak? Dia ada burung cok. So kalau orang kampung memang suka lah tengok Kedah panggil burung cok. Paku miting ni. Ni cok raya ni dia buat sarang ni. Buat bubu lambuk. Tu paku miting tu yang merah-merah tu. Tu dah paku miting. Pucuk miting. Mai lawa. Dia meletup. Perempuan dah kacang dalam ni buah ni. Kita mancing ke? Kita mancing. Ni cuba ke depan. Kita buat apa? Lulu, sana lulu, tutup. Oh ni besar. Pendek lah. Banyak. Anu rapat sana. Lo tak sampai lo. No, depan depan tu. Depan lah tu. Ini tak isi. Tak isi lah. Lo sana lo. Belakang lo. Lo belakang. Tu lo, yang tu. Di atas tu. Yang tu. Kelindu. Aduh. Ah, ini tak ada isi. Dah tua lah dia ni. Kenapa? Kenapa dia tak ada isi? Oh. Depan lagi lo. Depan lagi. Sikit lagi. Okey dah. Okey. So kat sini kita boleh tengok dua perbezaan dia. Macam mana? Okey. So kalau kita tengok kat sini, ni yang kecil-kecil ni dia tak ada isi. So kita kena cari, pandai cari yang besar macam ni lah. Dia ada isi kat dalam. Yang ni ada empat sahaja yang ada isi. Nampak yang besar. Yang ni kecil. So dia tak ada isi. Contohnya tengok, kita ambil satu, kita buka. Nampak dia kosong. Dia kosong. Okay, so kat sini ni banyak isi kat sini. Banyaklah kat sini. So okay, boleh ambil satu seorang. Nak rasa dua. Okay, ambil. Kita buka lagi, bukan dulu makan. Betul. So kat sini, kita buka dia. Buka dia macam tu. Tekan dia. Apa
pakai kuku sikit. Mana tu? Pas. Ya, nanti yang lain pula. Next trip. Ah, dah nampak dah kat situ, nanti halus senang. Kat dalam okay. Kau ni jawab pula. Wait. Tak boleh macam ni. Okay, dah boleh buka macam ni. So, yang kat sini buka dia dan buang yang hijau ni. Hijau ni kena buang dia. Sebab rasa dia pahit. So dah boleh makan. Sedap. Siapa lagi nak? Sedap. 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 Dah rasa-rasa kan? Ke belum? Ha. Tak sedap. Rasa dia lemak je. Hai, semua ni. Taiwan kacang. Dia ni rumput je ni nak je. Dia bawah cahaya matahari lepas kering. Lepas kering
dia nak anyamkan dia menjadi perasaan seperti bakul, beg, hika, topi dan sebagainya. Kamu tahu lah semua juga di mana dekat baik dan wetland ni kita ada menanam lebih kurang 10-30. Di mana bulu-bulu yang kita tanam dekat sini itu asal dia adalah untuk kita daya pemakanan padan dekat seluruh negara dan juga untuk research pelajar-pelajar Universiti Semenanjung Malaysia. So, salah satu blok bulu kita ada di sebelah kiri ni. Ini adalah bulu au ataupun kita panggil dia Siamis Bebo. Kalau kita lihat dia sangat cantik lah. Kenapa kita tanam dia berbaris-baris? So, kat sini orang selalu sewa untuk shooting filem dan juga photoshoot wedding. So, banyaklah filem-filem Melayu yang dah shooting kat dalam ni. Tetapi kebanyakannya cerita-cerita mistik, cerita-cerita hantu dah. Siapa yang suka dengan cerita hantu? Siapa? Contohnya cerita yang dah keluar, kita ada Nenek Bogot 3, cerita Zoh, Tabi Iblis, semuanya cerita hantu. Kalau lihat di sebelah kiri ni ada sebuah bot lama, di mana bot lama ni digunakan pada era pelumbungan biji timah untuk membawa pekerja dan juga membawa hasil biji timah. Last kali digunakan pakai di tasik sebelah kanan kita. Tasik sebelah kanan kita ini diberi nama Tasik Seroja, di mana di tengah-tengah tasik ni dahulu ada satu kapal korek untuk aktiviti pelumbungan biji timah. Tetapi kapal itu dah diangkat dan dipindahkan ke Selangor Dredging Cyber Jaya. So tak ada lagi lah kapal korek itu, dah ni dah kosong. Di mana kalau kita lihat tasik ni sangat besar, lagi besar dari tasik utama kita. Tetapi kita tak nyatakan tasik ini adalah tasik utama kita disebabkan tasik ini adalah tasik perkongsian. Perkongsian dengan siapa? Di hujung tasik sana ada perkampungan orang asli Pulau Kempas ataupun Seri Jeting. Dia punya kaum dia kaum temuan. So kalau kita melihat di hujung sana, nampak tak dia ada kebun dia, kebun orang asli. Di mana dekat kampung orang asli sana juga dia ada menanam tanaman teh. Dia ada ladang teh, ladang sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tapi zaman sekarang ni zaman orang asli pun dah moden, tak ada dah rumah kayu, semuanya rumah-rumah batu. Tasik Seroja ni juga tasik yang paling dalam, kedalaman dia mencapai 40 meter. Kalau kita lihat di sebelah kanan kita ni, jumpa lagi bulu. Dia bulu ni berwarna kuning. Bulu apa ni? Ini adalah bulu minyak ataupun kita panggil dia golden pipe. Kebiasaannya bulu ni digunakan dalam perhatian sosi dan juga biji sate. Okey, di sebelah kiri atas sana itu kita punya tapak perkhemahan. Tetapi kita tak angkat dan kita angkat pula dah. Kita dah tukar tapak yang barulah. Nanti saya akan tunjuk mana kita punya tapak yang barulah. So kat sini tempat pertama kita akan turun dan bergabar di Bamboo Tree. Di mana kamu dah masuk pada tahun 2019 untuk bekerjasama melakukan jenis-jenis apa yang kita sudah jalankan. Sekarang ni kita sama kita ada buku, kita ada pemancing, berbasikan, jenis, dan juga jaga tubuh. Kenalkan bawah kita.
kalau dia ada 13 kg kita ni satu tapak yang agak luas lah. Di mana ini dahulunya tapak perkhemahan di bawah jagaan persihatan. So sebelum ni memang banyaklah sekolah-sekolah, biasanya area Selangor dan Putrajaya lah, dia akan datang kat sini untuk buat camp, camp perkhemahan dekat sini. Tetapi disebabkan MCO, tempat dia terbiar dan juga terbengkalai. So lepas ni kamu tak akan ambil alih kawasan ni dan diserahkan kepada apa ni, yang tak silap saya Tiara Jacqueline ataupun Tiara Rasa. Yang terbaik tu dia akan datang kat sini untuk buat glamping area. Dan dia nak bina glamping kat sini. Tetapi mengambil masa sikit lah. Sebab apa? Sebab kena tunggu kelulusan daripada pihak pendidikan dahulu. Jabar tak orang panggil tak pergi pun. Kalau jaga duduk depan tu Jangan duduk dekat tu. Dia ni lah yang tadi. Cuba ambil air, ikan dah tak. Tadi dah dengar briefing Okey, so sekarang ni aktiviti kita nak bagi makan dia. Siapa nak bagi makan dia? Boleh, tapi jangan beratur. Saya tak nak bertolak ke depan ni. Okey, siapa-siapa nak bagi makan, just letak datang dekat ke depan ni. Jangan berebut Angkat tangan tinggi-tinggi dan letak saja buah kat dalam dia. Angkat tangan tinggi-tinggi dan letak saja. Okey, dah nampak cara dia. Ambil buah dan beratur ke depan ni. Siapa dah dapat bagi makan ke belakang, siapa nak boleh beratur lah. Mak, kita nak. Okay, ambil buah.
Yep. Angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan letak sahaja. Jangan berebut eh. Jangan berebut. Aku tak tolak nanti masuk ke kandang dia dalam kawasan dia. Tak bagi dia makan dulu. Tak masuk. Yang so ya dah wei, pun pun dah. Bibi. 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 Jangan berebut. Okay. So jangan berebut eh, beratur. Semua dapat bagi makan. Angkat tangan dan baling saja. Thank you. Okay, next. Angkat tangan dan baling saja. Jangan ke depan ni bang, jangan balakkan saya. Bukan nak isi sih kan. Okay. Kalau ikat sini, baby. Okey, angkat tangan tinggi-tinggi. Dan letak sahaja. Okey. Next, siapa yang dapat makan ke belakang? Yang belum bagi makan boleh ke depan. Beratur je. Bagi dia buka mulut, angkat tangan tinggi-tinggi dan letak sahaja. Next, siapa lagi nak rasa bagi makan? Buaya ni hasil daripada rampasan dan juga tangkapan di luar sana lah. Bagi Sabah dan Sarawak, apabila ada je aduan tentang buaya, pihak militer akan pergi tangkap dan dapat tangkap akan bawa kat sini dan lepaskan ke dalam ni. So sebelum kita lepaskan ke dalam ni, kita akan ambil dia punya data-data dia, rekod-rekod dia dan masukkan chip di dalam badan dia. So buaya kat sini semuanya ada chip. Kenapa saya cakap lebih daripada 68 ekor? Sebab apabila dah terlalu lama kat sini, tak mustahil dia dah bertelur dan juga menetas. So bilangan dia lebih dah daripada 60 ekor. Mencecah 100 ekor dah kemungkinan. Di mana makanan utama buaya? Buaya makan apa? Siapa tahu? Ayam. Buaya makan ayam?
tempat buaya makan apa? Di mana makanan utama buaya adalah ikan, bukan ayam, bukan daging. Sebab di dalam tasik, di dalam laut, mana dia nak cari ayam, mana dia nak cari daging? KFC atau? Ah, KFC. KFC saya makan. Tuan buaya makan. Macam saya cakap, di dalam tasik, mana dia nak cari ayam, mana dia nak cari daging. Kalau dia dapat ayam, dia dapat daging, tu dia punya rezeki hari tu. Tetapi untuk makanan utama dia adalah ikan. Untuk survive, dia kena memburu ikan lah di dalam air. Tetapi dekat sini setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 11 pagi pihak pilitan akan bagi dia orang makan bangkai ayam. Lagi dekat sana kita ada show lah, kita akan balik bangkai ayam, di mana bangkai ayam kita bagi hanyalah untuk show saja, bukannya untuk mengenyangkan buaya. Kenapa? Sebab kita nak kekalkan dia punya habitat dan juga skill dia. Supaya hari lain kalau dia lapar, dia kena memburu sendiri untuk dapatkan makanan. Kita tak nak rosakkan dia punya habitat dan juga skill dia. Sebab itulah kita bagi dia hari Sabtu dan Ahad saja, tak bagi dia makan hari-hari. Kita bagi pun tak banyak, dalam 20 hingga 30 ekor bangkai ayam je. Cukup tak untuk 68 ekor buaya? Mesti tak cukup. Kenapa? Sebab buaya ni, dia sistem pencernaan dia lambat, slow. Dia makan hari ni seekor ayam, dua ekor ayam ataupun seekor ikan yang besar, dia boleh tahan selama seminggu, kadang-kadang mencecah sebulan. Kenapa? Sebab wildlife, hari ni dia dapat makan ikan, belum tentu esok dia dapat makan ikan. So dia kena memburu lagi. Sebab apa? Sebab sistem pencernaan dia sangat lambat. So kalau nak benda buaya, kos dia rendah saja. Cari bangkai ayam je bagi. Tetapi tak boleh, salah. So nanti pukul 11 katanya ada show lah, ada pihak pilitan akan bagi makan bangkai ayam. Tapi kita tak sempat lah, sebab apa, kita ada slot lain. Kalau guest yang masuk daripada pintu pilitan memang boleh stay kat sini lah. Pukul 11. Ada soalan tentang buaya? Buaya tembaga atau dikenali sebagai salt water crocodile. Maknanya buaya ini awal dan juga air mata. Yang paling besar di Filipin 6.7 meter. Berat dia mencecah 2.5 tan. Yang kat sini 5 meter lebih. Dia kat sini macam-macam makanan, ikan, ayam, kalau tak nak dan bagi lembu, kambing. Oh, yang mati tak sempat sembelih jadi bangkai Tapi itu syarikat tu tak tajam, Gillette Super Stainless. Patut dia kena tajam lah, dia pakai buaya punya brand. Elok eh, jangan bagi buaya terkejut. Terkejut dia lari lah. Kalau dia lari tak apa, kita risau dia pak ke belakang. Kan hak ni pula terkejut. Dia kalau bukan ibu tak apa, dia kalau ibu bahaya. Ibu kita sergah sikit pun dia dah respon. Tapi berani tu pegang buaya. Nak bagi buaya ni. Situ ekor dia masuk air. Saya punya YouTube ni, junjungan blog. Nanti ni masuk YouTube nanti. So sunset view akan turun bahagian depan ni lah. Tapi pukul 6.30 ke atas. Ni sunset lah. Biasanya guest camping sebelum ni dia akan datang kat sini, dia bawa tika, dia baca air kan, dia duduk kat depan bawah ni. Sebab apa, petang dia dah tak panas dah, dia berangin. Dia berangin, sejuk.
Saya pun balik kerja pun selalu singgah kat sini. Tapi kalau di Penang laut tu pun jumpa macam ni juga. Menghadap ke laut. Sini kita jauh sikit dengan laut kan. Tu kat sinilah sunset dia. Tu kalau waktu pagi tu boleh tengok macam ni juga dalam sunset. Dia pantulan. Ni yang stroke dia. Betul ni. Adik. Ya bang. Buat strong. Dia tapi tak besar ah, dia kecil. Boleh pergi cuba picit dia. Dia macam kosong kat dalam. Kalau Malaysia pokok mempuang, pokok tika mempuang kan. Nah, kita ambil satu gambar family kat sini. View ke sana. So kita punya aktiviti dah nak habis dah, kita nak keluar dah. So sepanjang perjalanan nak keluar ni bolehlah menikmati keindahan flora dan fauna. Tadi asyik dengar saya bercakap je tak berhenti. So kita dah boleh nak balik. Kita ada people dan juga pemahaman siapa-siapa yang nak tengok suasana keindahan ataupun nak tengok kawasan West Kamboja ni. Kita ada aktiviti Curve Aerobar. Dia seperti hot air balloon, dia akan naik dan berpusing sambil kita melihat pemandangan yang indah. Di sebelah kiri sana ada kita ada Kerozer dan juga kita ada Kamboja Curve SBM lagi. Di rumah ada rumah-rumah tadi apa yang sebab pun tanya agar Pimpinan Gagal Muda ada di dalam sana. Okey, kita dapat kita sudah pastikan kembali juga. Dan saya ucapkan terima kasih kerana memilih kita punya percutian untuk bercuti. So sebelum turun daripada kenderaan, nak minta jasa baik untuk scan saya punya feedback form untuk bagi apa-apa saya. Thank you dan terima.